siap siaga bencana tingkat Kota Bogor. Dan saat ini saya sedang bersama Ibu Sekretaris Daerah Kota Bogor selaku Ketua Harian Keluarga Pertama Kota Bogor. Izin Ibu, saya izin bertanya, apa harapan Ibu terhadap Pramuka dalam keikutsertaan kegiatan ini untuk kedepannya? Ya, jadi salam Pramuka semua. Saya posisinya di sini selain sebagai Sekretaris Daerah, Ibu Ketua Harian Pramuka juga sebagai Kepala BPBD. Jadi kalau di BPBD, Pak Teo itu adalah kepala kalaknya, saya kepala BPBD. Jadi kegiatan ini memang harus terintegrasi. Mengapa kemudian di setiap ada bencana, kita pun juga melibatkan Pramuka. Karena Pramuka juga ada salah satu komisinya, kan ada Komisi Lingkungan dan Penanggulangan Bencana. Jadi komisi itu harus berjalan, Pramuka juga harus ada panggilan untuk menangani bencana. Tentu saja setelah kita lakukan pelatihan itu ya, mudah-mudahan ke depan semakin banyak lagi dari Pramuka, ini kader-kader Pramuka yang bisa diperbantukan untuk menolong bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan unsur masyarakat, dengan Damkar, kemudian juga dengan BPBD dalam kesiapsiagaan bencana. Yang terpenting juga tidak hanya pada saat bencana menolong saja, tapi nanti di unit Pramuka pun juga diajari tentang bagaimana mitigasi pencegahannya supaya